Mas Yai, kita ganti umpan menggunakan oh iya nongol tuh langsung Mas Yai langsung. Padahal cilik padahal orang belum cacing. Sombong ini, belut sombong ini namanya. Tarik terus, bismillahirrahmanirrahim. Oke, langsung. Nah, udah nih. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Mas Bro. Iya, terus angkat terus, terus tarik gede ini mungkin. Supaya disusul Mas Bro. Di coba ditelusuri ke dalam. Wih, bismillahirrahmanirrahim. Iya. Udah ini udah makan. Nah, Mas Yai langsung nyembur-nyembur ini itu. Tuh, mantap. Santap lut. Ini tembusannya. Enteng? Hah? Enteng? Ini masih ngejar dia. Apa udah kena? Narik ini, tahu narik. Bismillahirrahmanirrahim. Ih. Wih. Mas Bro, Mas Bro. Mas Bro, langsung tangkap Mas Bro. Segini Mas Bro, strike pelaris kita pagi ini Mas Bro. Alhamdulillah, tapi yang penting Mas Bro ada tarikan. Tarikan belut. Oke Mas Yai, pantesan agak ini tadi tuh, apa namanya? Agak sulit makannya, dikasih umpan cacing susah, tapi begitu diganti umpannya menggunakan kodok, alhamdulillah Mas Bro dapat kita taklukan. Ini ya. Nah, jauh dia nggak lihat. Yo, meneng akaline ki, peret. Oke Mas Bro, untuk pagi ini kita baru mendapatkan satu ekor. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan yang lebih banyak lagi Mas Bro. Amin. Oke, mancing belut. Mantap. Mas Yai. Najur ke? Hah? Najur ke lumayan lah. Ada. Ya. Oh iya Mas. Enggak tahu sih ini kayaknya apa-apa pokoknya ini nah, lebih masuk aja. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan Mas Bro bukan kepiting. Kalau dari tarikannya. Oke. Halus. Wis, bismillahirrahmanirrahim. Oke, yuk. Tarik yuk. Santap. Tarik lut. Kok kayak enggak ada perlawanan sih? Tapi masih kencang kan? Masih. Ini dia Mas Bro nih. Di bawah situ. Nih. Alhamdulillah. Rabbil alamin Mas Bro. Ternyata. Wah, dalam banget. Yuk. Yuk. Woi, woi, narik kita. Alhamdulillah Mas Bro. Ambil itu lomba gede. Strike kedua Mas Bro dari joki Babe. Sedangkan joki Gio belum mendapat tarikan Mas Bro, masih di sana tuh, masih mengurak-urak lubangnya. Nah ini Mas Yai tuh. Oke, kita masukkan ke dalam jaringnya Mas Bro, apa ke ember ya? Jaring dulu Mas Bro, nanti kita masukkan ke ember, kita buka dulu itunya, apa namanya, dari mulutnya, karena lumayan dalam ya, nyampe mana coba lihat, boleh bisa dibentangin gini? Nggak kelihatan. Oh Mas Bro ditelan habis tuh. Oke. Ya lama ge. Alhamdulillah Mas Bro, tadi sempet di ini apa namanya, sempet ditinggal. Masukin pancing terus kita tinggal. Alhamdulillah Mas Bro akhirnya dapat diangkat juga. Oke, ini strike kedua untuk pagi ini. Kita tunggu tarikan-tarikan belut berikutnya Mas Yai. Oke, kita gaskan lagi. Ayo. Yuk, lanjut Mas Yai. Ini dia Mas Bro penampakannya nih. Oke, jadi dalam ember baru ada dua ekor Mas Bro. Oke, alhamdulillah. Kita gaskan lagi. Oke Mas Yai, akhirnya joki Gio, aduh mana mendapat tarikan juga palanya ya. Nah palanya yuk buka dulu lah itunya apa. Nah ini dia Mas Yai. Mas Bro akhirnya dapat diangkat, dimasukkan ke dalam jaring Mas Yai. Tuh ini dia penampakannya. Nah ini nih, sip. Oke Mas Bro, strike pertama dari joki Gio. Ini untuk jumlah strike yang ketiga Mas Bro dari kita. Dispesialkan untuk siapa yuk? Untuk anak lanang katanya.
Oke, mantapnya Mas Bro. Mantap. Oke, sip. Mancing belut. Mantap. Udah santapan. Udah sambaran Mas Bro di dalam lubang kecil itu. Belum, masih diemput-emput. Mas Bro, mudah-mudahan bisa kita angkat ini. Tangan kameramen ikut tarik juga masih mudah-mudahan. Nah, busur lut, tarik lut. Nah, Mas Bro tuh. Tuh. Kita lihat sampai sedalam apa dia menariknya. Udah nyangkut kah? Tuh, Mas Bro. Nah. Tahan. Aduh. Nah. Woi, halo. Pade. Bismillah. Belum ini, belum kesini dia. Cek, bismillahirrahmanirrahim. Tuh, tarik tuh. Wah, ini mau narik nggak nih? Ini. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, Mas Bro melintir. Alhamdulillah masih awas. Iya, ketemu lubangnya lagi dia. Nah, itu dia Mas Bro. Aman, wey. Hampir. Mas eh. Pagi-pagi kita udah strike ini, udah strike keempat ini. Iya. Sini aja. Iya. Bapak Tamrin pemilik sawah, penggarap sawah ini baru sampai di lokasi spot yang kita pancingi saat ini. Ke Mas Bro, mudah-mudahan kita bisa mendapatkan lebih banyak lagi. Kita lanjut. Oke, Mas Bro. Kita kedatangan satu orang joki kita nih, yaitu joki MJ menyusul kita ke spot Mas Bro. Mas. Tuh. Baru datang. Gimana perjalanan, lancar? Lancar. Oke, Mas E, dan di sana itu adalah Bapak Tamrin, Mas E, yang menggarap sawah ini. Oke, beliau sudah mengizinkan kita untuk mancing di sini. Kebetulan ya, rumahnya berdekatan bersama kita di kampung Mas Bro. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan tarikan lebih banyak lagi. Oke, gaskeun. Mas Bro, joki gimana dapat tarikan lagi nih? Tunggu. Jangan diuncalkan dulu. Ih, Mas E. Nah, ini dia nih. Sudah ditelan kah? Sudah kencang? Enteng banget. Hah? Enteng. Nah, udah nih. Dek. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Mas Bro. Iya, terus angkat terus. Terus tarik gede ini mungkin. Kayak disusul, Mas Bro. Di coba ditelusuri ke dalam. Wih, mantap Mas Bro, ini dia nih. Wih, Mas E, strike kedua dari joki Gio Mas E. Alhamdulillah Mas Bro, ketika Bapak Tamrin datang ke sawahnya, kita langsung bertubi-tubi strike Mas Bro. Emang doanya beliau ampuh Mas E. Oke Mas Bro, lumayan itu agak gede ya. Oke Mas E, alhamdulillah. Ini strike kelima mungkin. Iya. Ya tadi saya juga strike tadi ya, kameramen ya. Sip. Oke Mas Bro, mantap. Mantap. Oke, kita lanjut ke sana Mas Bro, ke dua joki kita yaitu joki Babe sama joki MJ. Kita tunggu aksi-aksi beliau. Oke, gaskeun. Mas eh. Joki Gio mendapat tarikan lagi nih. Oke, bismillah. Wis, ini dia cantik sekali Mas Bro. Lubangnya. Oke, ini dia. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, stabilkan, tarik terus. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, langsung siapkan serok. Iya, Mas E. Alhamdulillah, Mas Bro. Meskipun nggak seberapa besar atau cenderung kecil, namun Mas Bro dapat kita angkat. Untuk joki Gio ini strike yang ketiga dari joki Gio. Oke, Mas Bro mantap jiwa. Oke. Lanjut. Lanjut. Oke Mas Bro, alhamdulillah untuk pagi ini kita banyak dikasih strike belut yang lumayan. Lumayan memberikan harapan yang sangat besar untuk kita lebih banyak lagi strike Mas Bro. Oke, gaskeun. Gas. Oke, mantap Mas Bro. Salam satu hobi, lanjut. Mas E, kita masukkan dulu untuk ini yang joki Gio barusan, kita lihat di dalam udah ada berapa ekor.
berapa? Ada 6 ya? Oke Mas Bro, pagi ini kita baru mendapatkan 6 ekor belut. Mudah-mudahan kita dapat lebih banyak strike lagi Mas eh. Oke Mas Bro, kita lihat tuh di sini, di ini Mas Bro, ditariknya tuh. Nggak tahu ini belut atau kepiting Mas Bro. Soalnya ini lubang saluran air Mas ya. Nah, belut ini Mas Bro. Belut ini. Nah, masih diembut-embut Mas Bro, belum disantap banget. Oke, kita masih menunggu Mas Bro. Ini pinggir jalan raya Mas ya masalahnya, jadi agak sedikit berisik suara kendaraan. Coba kita tarik apa ini? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wih, belut ternyata Mas Bro. Alhamdulillah Mas eh. Mana enggak ada yang nolongin ya? Yuk, enggak ada yang nolongin yuk. Tolong. Tolong Mas Bro. Tuh, kita tunggu joki Gio. Ini strike 2 kameramen hari ini apa pagi ini. Oke, langsung masuk. Bismillah. Nah, langsung cup ininya dipegang yuk. Nah, gitu. Buka pancingnya. Oke. Sip. Alhamdulillah Mas eh, kameramen dapat bagian 2 ekor untuk pagi ini. Di sana joki MJ belum ada memanggil kameramen untuk merekamnya. Oke, joki Gio mantapnya. Mantap jiwa Mas Bro. Oke, kita gaskan lagi. Nah, yang di sana Mas Bro, jalan raya tuh. Jalan bypass lintas Sumatera Mas eh. Oke. Mudah-mudahan kita bisa mendapat strike yang lebih banyak lagi yuk. Lanjut. Oke Mas eh. Sini ada tarikan lagi nih. Wah, selain lari tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Oke Mas eh, kita tunggu. Alhamdulillah Mas Bro. Cile. Tapi lumayan Mas eh. Kecil juga tuh. Kecil juga, patut kita syukuri Mas eh. Alhamdulillah. Alhamdulillah Mas Bro. Alhamdulillah. Karena semakin kita bersyukur, nikmat dan rezeki kita pasti bakal ditambah Mas Bro. Aduh, siapa kos-kosan loh. Kejauhan banget. Kejauhan tadi kameramen juga saya lagi nyari lubang Mas eh. Harap nonton konser, jing. Sana ada dangdutan juga masalahnya tuh pinggir jalan raya di apa tuh? Ada grosir. Iya. Aduh, Mas Bro. Oke, lanjut ya. Ya, lanjut ya. Kita minum dulu, Mas eh. Ya, ngombe. Joki MJ, piye? Masih semangat kah? Ya. Oh iya, katanya Mas Bro. Oke, kita lanjut, Mas eh. Gaskun. Lewat-lewat. Masih. Mas eh. Orang gelem lapas, lho. Udah selalu, cik. Durek-urek. Deknya nanti kiyip-kiyip. Gue dilepas, kan? Cacing. Ogah. Mas eh, kita ganti umpan menggunakan. Oh iya, nongol tuh langsung Mas eh, langsung. Padahal cilik, padahal orang gelem cacing. Sombong ini, belut sombong ini namanya, belut songong nih. Ya enggak, dicubit doang. Waduh lah tuh. Waduh. Coba cacing. Cacing, mau enggak dia nyubit? Apa ngelahap yang barusan, umpan yang lepas. Nongol dia Mas Bro, nantang ke atas. Ya enggak mau dia. Barusan diurek-urek, saya lewatin, makanya saya tinggal pergi kan, enggak mau nyantap dia. Lepas gunung tuh. Mas eh, ini dia lubangnya cantik banget nih. Tunggu cipokannya. Cipok lut. Tuh, kan langsung disantap Mas Bro. Mantap jiwa. Cak. Nah, udah ini. Cipokannya udah ceplik. Aduh. Habis semua nih. Hah? Keburu lah. Mas eh, joki gue mau dapat tarikan nih. Keburu lah. Keburu. Ah, kan? Waduh, Mas eh kelamaan kita. Oke, enggak apa-apa Mas Bro, belum rezeki. Mudah-mudahan masih mau makan lagi. Tus, langsung disantap Mas eh. Langsung disantap asli. Jangan di itu dulu, biarin biar ditelan aja yuk.
Ini nongol dia? Mana? Nongol bukan ini? Bukan. Tuh. Terus yuk, itu masukin lagi yuk. Lu masukin aja. Kecil umpunya. Tunggu apa, nanti kan santap lagi dia. Tuh kan, biarin aja, biarin. Tarik dikit. Tarik dikit. Weh, di sana coki MJ setrek mas bro. Tunggu, tunggu, liatin, tunggu. Ini lagi narik. Oke, tahan yuk, tahan yuk. Tuh mas bro, di sana coki MJ. Mana lihat sini? Krom, krom, kaku dia. Weh, mas eh. Nih, 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 nih. Oke, nih. Sorry agak ngeblur. Oke mas bro, joki MJ tuh mendapat tarikan pertamanya mas ya. Oke. Udah narik yuk. Oh, saya ini lagi posisi ini nih. Joki G narik juga. Aman ya? Aman katanya mas bro, oke. Untuk di spot ini kita nyampe di sini dulu mas ya. Karena alhamdulillah tadi udah mendapat banyak tarikan. Jadi kita mau pindah spot mas bro, mudah-mudahan di spot berikutnya kita bisa mendapatkan hasil yang lebih banyak lagi, dan mudah-mudahan para joki kita mendapat hoki yang sangat-sangat hoki mas ya. Oke lanjut, untuk di sini kita akhiri dulu ya. Semoga mancing belut di spot ini bisa menghibur teman-teman semua. Oke, jadi kita akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.